Builder semua, selamat datang di channel YouTube Teknik Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview mesin lah dari Izumi MIG 130, atau mic Izuminya gasline ya, mic 130 ya. Ini untuk tampilan packingnya seperti ini. Nah, okay. Dia single pass. Nah, 220 volt. Untuk beratnya kurang lebih 5 kilo ya. Nanti kita lihat tampilan dari Izumi Mic 130 dan kelengkapan apa saja yang tercantum dari mesin las tersebut. Tetap stay tune di YouTube kita terus ya. Jangan lupa untuk komen dan subscribe-nya biar kita selalu info-infokan alat teknik terbaru di Indonesia. Izumi ini adalah brand dari China dan teknologinya Jepang ya. Oke, kita lihat untuk kelengkapannya. Ini ada manual book dan kartu garansinya. Nah, untuk manual booknya ya, nah, Jepang teknologi Izumi. Ini untuk kartu garansinya. Oke, ini kelengkapannya dan ini sudah terdapat ke Douglas tipe gagang ya, model gagang ya. Oke, nah. Terus terdapat apa lagi? Nah, ini sudah terdapat untuk stang las dan stang masanya. Panjang kabelnya itu kurang lebih 2-3 meter. Terus ini sudah dapat palu dan sikat untuk pembersihan kerak-kerak sisa pengelasan. Kita lihat untuk tampilan dari Izumi Mic 130 nya. Oke. Nah, ini untuk kacanya ya, kaca untuk kelengkapan kedoklasnya. Ini tampilan dari Izumi Mic 130 nya. Nah, dia mesin las multifungsi ya, bisa MMA, MIG ataupun CO2 atau bisa TIG argon. Nah, ini mic nya bisa gasless atau tanpa gas. Oke. Okay. Dan untuk stang CO nya dia sudah tertanam di dalam unitnya seperti ini. Dan panjangnya untuk stang CO nya itu kurang lebih 3 meteran. Oke, nah ini untuk konektornya nih. Oke, nanti ini kalau pakai gasless atau pakai gas atau tanpa gas, nanti tinggal disambung-sambungkan di sini. Dan ini untuk tombol-tombol pengaturannya, dia tampilannya belum digital ya, nah, masih seperti ini ya. Karena harganya terjangkau, jadi tampilannya tidak mengutamakan tampilan digital, masih enggak standarnya aja. Nah, ini untuk ini untuk settingannya untuk mic MMA ataupun TIG. Nah, ini untuk pengaturan ampernya dan voltasenya semua di sini ya. Ini 120 ampere voltnya. Nah, ini untuk pengaturan curannya juga. Ini untuk lampu indikatornya. Ini lampu untuk MMA, ini lampu untuk TIG dan ini untuk lampu untuk MIG. Nah, ini namanya dial indicator kalau over mesin las sudah menunjukkan overload atau overheat kepanasan. Ini tampilan dari depannya dan kita lihat untuk tampilan dari sampingnya. Nah, tampilan sampingnya seperti ini ya. Nah, ini untuk kapasitas kawatnya 1 kilo saja. Ya, untuk keukuran kawatnya 0,8 sampai 1,0. Oke. Okay. Nah, ini untuk tampilannya. Oke. Okay. Nanti kawatnya terus ini dan masukin ke sini. Nah, nanti otomatis kalau stang CO-nya dipencet, dia otomatis ini berputar. Ini terdapat fitur-nya double ya, atas bawah. Nah, oke. Okay. Dan dia bisa pakai gas juga ya. Oke. Okay. Ini jadi bisa kawalasnya bisa pakai gas atau tanpa gas, bisa langsung pakai aja MIG 130 dari Izumi-nya. Nah, kita lihat untuk tampilan dari belakangnya seperti ini. Nah, ini untuk tombol on off nya oke, ini single pass 220 volt, yang ini untuk gas CO nya oke, seperti ini. Dan ini di sini juga ada keterangan untuk spesifikasinya dari MIG 130 Izumi. Nah, ini untuk kipas pendinginannya biar mesin lasnya nggak cepat panas. Nah, oke, nah ini speknya ya. Dan kita ini adalah tampilan dari mesin las Izumi Mic 130. Nah, untuk kawalannya sendiri belum termasuk ya, dia bisa kawatlas hanya
1 kilo gasless atau pakai gas bisa, bisa untuk maksimal ukurannya di 1 mili. Oke. Jika Anda berminat nanti bisa kunjungi di toko offline kita di Lares Jatra, lantai UG Blok A6 nomor 7, LDC Glodok, atau bisa juga ke Tokopedia kita di Mesin Mas Official, atau bisa kunjungin Shopee kita di Mesin Mas Official juga ya, di store kita di Mesin Mas Official, Shopee dan Tokopedianya. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya biar bisa kita infokan alat-alat teknik terbaru yang ada di Indonesia. Terima kasih dan salam welder.